Ke? Tak dengar eh. Boleh. Tinggikan sedikit suara. Minta tinggikan sikit suara. Suara puan lah. Okey, kurang-kurang dengar. Nanti saya tengok saya punya sound ni. Okey. Boleh-boleh dengar jelas ke? Ah, sekarang saya jelas. Jelas boleh eh? Dengar suara saya jelas ke? Boleh. Jelas-jelas tuan. Okey. Okey. Alright, untuk makluman tuan, kita bersama-sama dengan Encik Muhammad Zaidi Harun, pegawai ya. Dari unit apa nama ni? USTP. Alright. USTP ni bahagian teknologi dan pembangunan lah. Okay, orang yang kontrol kita punya virtual online meet ini. Okay. Jadi kita nak teruskan macam mana ni tuan? Dari segi tuan nak terus bercerita tentang dari sudut pandangan tuan peranan Haji Yaakob ataupun macam mana? Saya boleh memberi pandangan saya terhadap hal ini. Cuma saya tidak akan menyentuh soal bagaimana beliau memulakan sekolah, membesarkan sekolah. Kerana saya percaya ini telah diterangkan secara detail oleh Cikgu Hussein. Kalau saya berbicara nanti, saya berbicara tentang beberapa perkara latar belakang dia. Okay. Termasuk saya membuat hipotesis terhadap mengapa selepas sekolah beliau diambil, maka beliau dikesampingkan dan tidak boleh menjadi guru di sekolah yang dia bina di Dewan itu. Jadi saya akan berbicara dalam dua skop inilah. Sebab bagi saya bila mengenali latar belakangnya secara lebih dekat, maka kita tahu lebih kurang mengapa beliau membuka sekolah di Dewan, dan kita boleh membuat hipotesis mengapa beliau dikesampingkan oleh Tuan Hill itu. Jadi kalau saya bercakap dalam aspek tersebutlah. Dalam aspek tersebutlah. Okey. Jadi maknanya tuan tidak akan ulang baliklah apa yang diceritakan oleh Cikgu Hussein kan? Maknanya kita melihat cukup. Saya kira sudah cukup. Masa saya berjumpa beliau, beliau telah menyatakan perkara tersebut. Jadi bagi saya itu tidak perlu diulang lagi. Apa yang perlu adalah kita melihat dalam sudut-sudut yang lain dengan hipotesis yang boleh kita timbulkan. Okey, baik. Jadi kalau macam tu kita teruslah dengan dari sudut pandangan tuan. Mengikut apa yang tuan kata dari segi latar belakang siapa Haji Yaakob ini pada boleh asalnya. Boleh gunakan Yaakob sajalah. Nama dia Yaakob bin Abdul Rahman. Haji itu bukan nama dia. Ya. Gunakan saja Yaakob Abdul Rahman. Yaakob kalau saya, Abdul saya kamu zaman Yaakob. Jadi kalau dia Yaakob Abdul Rahman. Haji Yaakob itu Abdul tidak Rahman. Nama dia. Okey, Haji itu gelaran. Hanya gelaran ya, selepas. Nama dia Yaakob Abdul Rahman. Yaakob Abdul Rahman. Okey. Yaakob Abdul Rahman. Maknanya kita akan ada siapa Yaakob Abdul Rahman ini dari sudut latar belakang. Okey, kemudian dari sudut mengapa selepas sekolah Dewan Beta diambil oleh penjajah lah ya, tuan-tuan ya, Will. Ya, guna penjajah. Ya, diambil oleh Tuan Will dan disingkirkan. Ya. Jadi dari sudut itu apa semasa kami berbincang dengan Haji Hussein hari itu pun ada saya nyatakan dari sudut kita melihat bahawa kebimbangan sebagai seorang Inggeris itu terhadap adanya satu tokoh yang mungkin boleh kita kata apa nama ni, kebimbangan lah, takut-takut peranan ataupun pengaruh itu berkembang dalam kalangan rakyat pada masa itu. Itu mungkin antara sebab. Jadi kalau begitu kita teruskan dengan Tuan bercerita tentang perkara-perkara ni. Ya,
Okey, Terima saya kasih. serahkan pada Tuan. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin membawa saudara sekalian untuk melihat secara lebih dekat siapakah Yaakob Abdul Rahman ini, bagaimana dia membesar dalam situasi keadaan politik di masa itu, kemudian mengapa dia ke Kelantan, ke kampung halaman ibunya di Dewan Berta. Dia membuka sekolah dengan saya percaya mempunyai tujuan yang lebih besar, hanya untuk memulakan education atau pelajaran di daerah Dewan Berta. Dan saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat apakah andaian-andaian yang boleh kita timbulkan atau hipotesis terhadap mengapa wakil penjajah Tuan Hill yang menjadi pengarah utama Inggeris, pelajaran Inggeris di Kelantan, tidak menerima Yaakob Abdul Rahman ini sebagai guru di sekolah, bila mana sekolah yang dibinanya diambil alih oleh pihak penjajah pada masa itu. Jadi, saudara-saudari sekalian, Yaakob Abdul Rahman ini membesar di Pondok Lubuk Kawah, iaitu yang berada di Kampung Lubuk Kawah, di mana yang membuka pondok ini adalah bapa sepupu kepada beliau, iaitu sepupu kepada bapanya Abdul Rahman yang bernama Haji Abdul Rahman atau lebih dikenali sebagai Haji Cik Man. Jadi Haji Cik Man ini telah membuka pondok di Lubuk Kawah, dan Lubuk Kawah itu sinonim pada masa itu dengan pondok Lubuk Kawah. Bapa saya belajar di sekolah Kebangsaan Bangau, tempat saya belajar dan tempat juga Ismail Sabri belajar. Jadi dia belajar di sana dan dia di tawarkan untuk melanjutkan pelajarannya ke MPSI, Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim. Tapi sebagai anak yang sangat mempercayai dan mengikut kehendak ibunya, beliau tidak pergi kerana ibunya menolak beliau belajar sehingga ke MPSI. Yaakob membesar di dalam pergolakan politik tanah air. Lubuk Kawah telah menjadi pusat pengembangan ideologi kiri di Melaya pada masa itu, di mana kalau kita membaca buku-buku kiri, sama ada tulisan Rashid Maidin, memo-memo Abdullah Sidi, Syamsiah Faqih dan lain-lain, mereka akan menyentuh tentang Kem Semelaya, sekolah ideologi di Lubuk Kawah. Jadi dan kalau kita lihat tentang perjuangan nasionalis kiri di Melaya, Temerloh menjadi kawasan yang memancarkan atau mencetuskan ideologi nasionalis kiri ini ke seluruh negara. Dan kita tadi telah melihat bahawa Lubuk Kawah dipilih menjadi pusat kepada sekolah ideologi ini yang dikenali sebagai Kem Semelaya. Di masa itu, hampir keseluruhan pemuda-pemudi di Lubuk Kawah telah terpengaruh dengan gerakan nasionalis kiri di tanah air. Sahabat-sahabat Yaakob Abdul Rahman termasuk beliau terpengaruh dengan gerakan untuk mencapai kemerdekaan Melaya dari penjajah Inggeris. Bila Inggeris mengisytiharkan darurat pada 16 Jun 1948, Yaakob telah meninggalkan Lubuk Kawah
di mana rakan-rakannya ramai hampir keseluruhan terlibat mengangkat senjata dan meninggalkan kampung. Beliau mempunyai perhitungan sendiri, beliau tidak turut mengangkat senjata, tetapi beliau telah berundur ke Kelantan dan telah memilih kampung ibunya, Dewan Beta. Dan di sana, beliau akhirnya telah menubuhkan sebuah sekolah rakyat yang saya merasakan bahawa beliau hanya bukan hanya untuk membawa pembelajaran atau pelajaran atau education ke kampung Dewan, tetapi beliau mempunyai peranan yang lebih daripada apa yang dilihat oleh masyarakat sekitar pada masa tersebut. Ini dapat dilihat kalau kita membaca buku memo Rashid Mahidin, bahawa beliau mengatakan Haji Cik Man, guru Pondok Lubuk Kawah itu telah dihantar oleh kepimpinan kiri, sama ada dari API ataupun awas atau apa, memutuskan Haji Cik Man pergi ke Kelantan untuk mengagitasi rakyat di Kelantan supaya menimbulkan kesedaran politik untuk menentang penjajah Inggeris. Barangkali Haji Cik Man sebagai seorang tokoh agama, beliau juga mendekati perjuangan yang dikenali sebagai Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Jalaluddin Al-Afghani. Jadi mungkin dalam konteks itu, beliau telah pergi ke Kelantan mengagitasi rakyat Kelantan supaya timbul kesedaran politik untuk menolak penjajah Inggeris di Malaya. Jadi saya percaya bapa saya Yaakob Abdul Rahman pun yang telah menerima pemikiran perjuangan nasionalis kiri ini telah pergi ke kampung ibunya dan membuka sekolah ini bertujuan untuk mendekati masyarakat di persekitaran dalam memberi kesedaran nasionalis kiri terhadap masyarakat di sekitar Dewan Beta pada masa itu. Jadi dengan dia membuka sekolah, maka dia dekat kepada masyarakat sekitar, dan apabila dia mendapat tempat di hati rakyat, maka lebih mudah baginya untuk menyebarkan pemikiran menentang penjajah ini, seperti mana Haji Cik Man dihantar ke Kelantan untuk mengagitasi rakyat Kelantan menentang penjajah Inggeris. Jadi saya percaya Yaakob ini, bapa saya ini tebal dengan semangat perjuangan kiri. Sebab itulah apabila saya lahir pada 10 Julai 1949, semasa beliau menjadi guru sekolah rakyat di Dewan Beta ini, dia memilih nama saya sebagai Kamaruzaman, iaitu mengikut beliau dan ibu saya sendiri, beliau mengambil nama tersebut daripada tokoh api yang sangat dikenali dan menjadi tokoh besar di Pahang, iaitu Kamaruzaman Haji Teh. Kamaruzaman Haji Teh ini tokoh kiri yang telah memonya ditulis, sejarahnya telah ditulis oleh Profesor Dr. Saleh Lamri, iaitu tentang Kamaruzaman Haji Teh. Jadi nama saya mengikut bapa saya dan ibu saya adalah diambil sempena daripada tokoh api negeri Pahang, iaitu Kamaruzaman Haji Teh. Ini sebagai hipotesisnya bahawa beliau bukan saja dekat, malah begitu tebal dengan perjuangan kiri, nasionalis kiri untuk menolak Inggeris sebagai penjajah di Malaya. Jadi itu sebagai bukti kerana Kamaruzaman Haji Teh adalah
orang yang pertama ditangkap pada 17 hari bulan Jun pagi di Temerloh, di kedai nombor 1 Temerloh Pahang. Beliaulah orang pertama ditangkap selepas Malaya diisytiharkan darurat pada 16 Jun 1948. Ini secara khususnya membuktikan bahawa Yaakob Abdul Rahman adalah salah seorang di antara anak muda, masa itu dia berumur lebih kurang 30-an, yang turut terlibat di dalam gerakan nasionalis kiri yang menolak penjajah dari Malaya. Jadi apabila beliau membuka sekolah di Dewan Beta ini, di samping memberi pelajaran permulaan kepada anak-anak di sekitaran Dewan Beta ini, dan memang di segi sudut pelajaran dia telah memberi sumbangan yang besar. Kerana semasa saya menemui Allahyarham Datuk Arifin Said yang pernah menjadi timbalan Menteri Besar Kelantan, semasa beliau menjadi seusaha Majlis Perbandaran Petaling Jaya, saya berjumpa dia untuk beliau menjadi penjamin kepada Federal Scholarship saya pada masa itu. Dan semasa berbincang dan berbual dengan beliau, saya quote perkataan dia. Dia katakan saya dalam bahasa Kelantan, dia kata, "Meh, kalulah Cik Meh tidak membuka sekolah di Dewan, apa pelo ni bangkali tengah duk gala." Maksud dia, saya rasa semua orang faham maksud Arifin, bahawa kalau bapa saya tidak buka sekolah, mungkin dia tidak sampai kena bisti akhirnya. Itu dalam peranan yang nampak sumbangan Yaakob Abdul Rahman terhadap pelajaran di Dewan Beta. Tapi saya rasa dia datang membuka sekolah itu bukan hanya kerana education, tetapi mempunyai agenda yang lebih besar, iaitu untuk menimbulkan kesedaran masyarakat untuk bangkit menolak penjajah Inggeris. Di mana arwah bapa saya pernah memberitahu saya, di masa kemuncak pengaruh beliau di dalam masyarakat, pengaruhnya seimbang dengan penggawa ataupun Tok Gawo di sana. Jadi itu menggambarkan dia sudah diterima oleh masyarakat sekitar, dan oleh kerana dia dianggap lebih berpengetahuan, saya percaya dia mempunyai perhitungan untuk menyebarkan pemikiran untuk menentang penjajah Inggeris. Ini antara perjuangan beliau, saya percaya, selain dari hanya untuk pelajaran semata-mata. Dan ini saya kira ada hubungan dengan mengapa sekolah rakyat yang dibinanya itu diambil oleh Inggeris, bukan saja tanpa pampasan, sebaliknya beliau yang membina sekolah, membesarkan sekolah, memimpin sekolah tersebut tidak diambil atau diteruskan sebagai salah seorang guru di sekolah tersebut. Bukan hanya beliau dinafikan untuk memimpin sekolah tersebut, tetapi beliau dinafikan untuk menjadi seorang guru biasa di bawah kepimpinan yang lain. Sedangkan 3 orang guru pembantu beliau diterima sebagai guru di sekolah Dewan Beta. Di sinilah saya membuat hipotesis bahawa Tuan Hill, wakil penjajah sebagai pengarah pelajaran pertama Kelantan ini, tidak mengambil Yaakob Abdul Rahman sebagai guru seterusnya kerana mereka menyedari bahawa Yaakob Abdul Rahman ini bukan hanya membuka sekolah,
tetapi membawa pemikiran progresif atau nasionalis kiri Melayu untuk bangkit menentang Inggeris. Saya penuh percaya atas perhitungan itulah maka Yaakob yang dilihat, dipelajari, diketahui oleh Inggeris datang daripada lubuk perjuangan kiri Melayu dan datang daripada pusat penyebaran ideologi nasionalis kiri melalui kem Semelaya itu. Jadi saya membuat kesimpulan beliau ditolak untuk terus menjadi guru di sekolah rakyat Dewan Betul ini atas perhitungan beliau merupakan pengagitasi masyarakat di sekitar Dewan Betul untuk bangkit menentang penjajah Inggeris, dan saya percaya beliau dapat mempengaruhi anak muda atau masyarakat tentang kesedaran perjuangan rakyat menolak imperialis ataupun kuasa penjajah Inggeris di Melaya pada masa tersebut. Jadi bagi saya inilah antara sebab mengapa beliau dikesampingkan oleh Tuan Hill, wakil penjajah di dalam pejabat pelajaran Kelantan pada masa tersebut. Nah, inilah yang saya timbulkan beberapa hipotesis terhadap mengapa Yaakob Abdul Rahman pergi ke Kelantan tidak mengikut rakan-rakannya mengangkat senjata. Yang saya tahu ada yang meninggal dan dia memilih jalan yang lain, iaitu membawa pelajaran dan berlindung di sana dalam usaha memberi kesedaran politik kepada masyarakat sekitar bagi bangkit menentang penjajah Inggeris. Walaupun ada gambaran seolah-olah dia merajuk kerana tidak diberi menjadi guru besar atau guru pentadbir sekolah tersebut. Tapi saya mungkin pandangan itu agak ada kebenarannya, tapi bagi saya dia berundur kerana dia menyedari dia sudah tersekat dalam usaha untuk menyebarkan gerakan perjuangan nasionalis kiri di sekitarnya. Nah, itulah pendapat saya terhadap Yaakob Abdul Rahman, bapa saya yang membesar di dalam situasi pergolakan politik nasional, dan beliau tumbuh membesar dengan pemikiran nasionalis kiri di kampung Lubuk Gawang. Sekian, terima kasih. Baik. Tuan tadi ada menyebut tentang pemahaman yang dibawa oleh Yaakob Abdul Rahman ini adalah secara progresif ataupun nasionalis, ya. Jadi dari bagaimana yang kita kata dari segi sambutan di peringkat rakyat di negeri Kelantan, adakah kita nampak bahawa apa yang dibawa oleh Haji Yaakob itu muncul dalam masyarakat di Kelantan? Itu sukar untuk saya memberi tanda garis terhadap kejayaannya. Sebab itu saya asaskan kepada hipotesis-hipotesis saya sahaja, kerana beliau membesar di dalam semangat perjuangan kiri yang begitu tebal
di Lubuk Kawah, dan kalau kita baca buku-buku perjuangan kiri, di Lubuk Kawah itu merupakan seolah-olah nucleus atau titik penting kepada perjuangan Awas, API dan lain-lain, Batas misalnya, iaitu organisasi-organisasi yang melibatkan perjuangan nasionalis kiri. Jadi sejauh mana kejayaan Yaakob ini dalam menimbulkan kesedaran perjuangan nasionalis di persekitaran Dewan Betir itu, tidak ada satu titik tanda yang jelas. Cuma saya hanya melontarkan bahawa beliau sudah tentunya menyebarkan pemikiran yang dipercayainya kerana beliau dekat dengan perjuangan kiri. Sebab itu saya kata, ini saya simpulkan kepada nama yang dipilih oleh bapa dan ibu saya, iaitu Kamaruzaman Yaakob, sempena kepada daripada nama Kamaruzaman Hajitih, tokoh besar kiri Melaya pada masa tersebut. Jadi kalau dia menamakan saya bersempena dengan orang yang pertama ditangkap pada selepas pengisytiharan darurat 16 Jun 1948, maka sudah tentu ini menggambarkan beliau dekat dengan perjuangan tokoh tersebut. Jadi sejauh mana dia berjaya itu, tidak ada saya terjumpa penulisan dalam hal ini, kerana Yaakob adalah seorang hamba Allah yang kecil dan tidak mencipta apa-apa yang gah untuk dilihat dari sudut mata perjuangan rakyat di Kelantan. Apatah lagi bila beliau sendiri telah membawa diri meninggalkan kampung halaman ibunya Dewan Beta pada 1951, semasa umur saya lebih kurang setahun setengah gitulah. Jadi untuk menjawab persoalan itu, kita perlu mengkaji secara lebih detail lah tentang gerakan nasionalis kiri di Kelantan. Saya pun minta maaf kerana tidak berkesempatan mencari buku-buku tentang perjuangan kiri di Kelantan. Bagaimanapun, kalau kita melihat gerakan nasionalis kiri atau gerakan progresif menentang Inggeris ini memang banyak di Kelantan, dan Parti Rakyat, sebuah perjuangan kiri pun agak kuat pada awalnya juga di Kelantan. Jadi ini mungkin titik-titik yang ada kesinambungan dengan kesedaran yang dibawa oleh Yaakob Abdul Rahman dalam masa yang singkat itu di Kampung Dewan Beta. Apabila Tuan tadi menyebut bahawa asalnya perjuangan Yaakob Abdul Rahman ini adalah perjuangan sayap kiri, ya, dan disebut bahawa di Temerloh, ya. Jadi kalau spesifiknya di Lubuk Kawah. Di Lubuk Kawah, secara spesifiknya di Lubuk Kawah. Dan kita juga tahu bahawa di Pahang itu adalah satu kawasan di mana dipanggil Batalion ke-10 di KMM juga sangat kuat di situ. Ya, satu-satu kumpulan sayap kiri yang juga giat menentang penjajah satu waktu dulu. Ya. Jadi macam yang seperti yang Tuan sebut tadi, Abdullah Sidi dan juga Rashid Maidin dan sebagainya, mereka adalah dalam kumpulan tersebut lah. Ya. Jadi ya, adakah masa sekolah ideologi itu, Kens Melaya itu, semua tokoh besar, Rashid Maidin, Abdullah Sidi, Musa Ahmad, Syamsah Pakir, Wahid Anwar, apa ni, Kamaruzaman Hajitih, semua tokoh-tokoh besar Semelaya berkumpul di sana, di Kem Semelaya Lubuk Kawah. Sebab itu saya katakan, Lubuk Kawah itu adalah pusat menyebarkan ideologi nasionalis kiri di Melaya pada masa tersebut.
Dan tadi saya menyebutkan regimen ke-10. Regimen ke-10 tu yang dibentuk oleh kelompok-kelompok nasionalis kiri. Dan saya sebenarnya berkesempatan menginterview Musa Ahmad masa saya dulu penulis skrip TV pendidikan sejarah, dan saya menulis untuk pelajaran tingkatan 3 dan 5, iaitu saya tulis tajuknya Parti Komunis Melaya atau PKM. Dan saya sempat menemui Musa Ahmad dan saya bertanya mengapa mereka memilih Lubuk Kawah sebagai pusat Kems Melaya dan melahirkan parti gerakan persenjataan di sana. Dia menjelaskan kepada saya beberapa sebab. Jadi dan dia juga menerangkan kepada saya mengapa akhirnya nasionalis kiri ini terpaksa mengangkat senjata dan membentuk regimen ke-10. Dari sudut pandangan rakyat Kelantan terhadap Yaakob Abdul Rahman ini, khususnya rakyat di Dewan Beta, mengikut apa yang diceritakan oleh Cikgu Haji Hussein, melihat tokoh Yaakob Abdul Rahman ini sebagai seorang yang memberikan mereka satu harapan, kerana pada waktu itu penduduk di sekitar itu adalah dalam kumpulan yang dikatakan buta huruf, ya. Tidak ada pendidikan, tidak menerima apa-apa pendidikan secara formal seperti mana yang dibawa oleh Yaakob Abdul Rahman. Walaupun pada peringkat awal dengan hanya beberapa orang pelajar, tetapi beliau telah dapat meneruskan dan membuka mata masyarakat di Dewan Beta bahawa pendidikan itu sebagai satu senjata sebenarnya untuk bangsa Melayu ini menjadi lebih kuat dan juga untuk maju di masa hadapan. Jadi lebih kepada melihat Yaakob Abdul Rahman itu sebagai pejuang, sebagai seorang pejuang dan juga pembela nasib masyarakat. Jadi bagaimana Tuan sendiri melihat peranan Yaakob Abdul Rahman dari sudut itu? Tentang dia dengan masyarakat, saya rasa Cikgu Hussein lebih dapat menyatakan lebih tepat, kerana dia membesar di sekolah bapa saya, dan dia akhir mengikutnya dia selepas 4 tahun dia pun menjadi guru Kelantan, panggil guru kakor, beberapa guru yang membantu anak-anak yang baru. Jadi tentang itu saya setuju dengan apa yang dikatakan Cikgu Hussein, dan sebagai tokoh kecil dalam masyarakat yang kecil yang Cikgu Hussein katakan ramai yang masih buta huruf, sudah tentulah bila dia dapat mencelikkan daripada buta huruf kepada celik huruf, maka pastilah dia mendapat tempat di dalam masyarakat. Sejauh mana pengaruhnya itu sukar diukur, sebab tidak ada kayu ukur yang dapat dinyatakan kecuali dia membuat sesuatu yang besar di dalam masyarakat persekitarannya. Jadi saya lebih penting melihat di sudut pengaruh beliau di dalam masyarakat, selain daripada pengaruh untuk membawa anak-anak ke sekolah beliau, sebab beliau membesar di dalam persekitaran gerakan politik nasionalis kiri di Melaya pada masa tersebut. Jadi kalau mengikut beliau, pengaruh beliau di dalam masyarakat pada masa itu epar ataupun seimbang dengan penggawa, maka saya percaya dia menggunakan kedudukan itu bukan hanya untuk menimbulkan kesedaran ibu bapa supaya menghantar anak-anak mereka ke sekolah beliau, tapi saya rasa ada peranan beliau yang lebih penting. Sebab itu saya menimbulkan hipotesis
iaitu dia membawa ideologi nasionalisme kiri untuk menolak imperialis atau penjajah Inggeris di Melaya. Saya lebih cenderung melihat di sudut ini, walaupun dia nasionalis kiri, tapi bila beliau akhirnya kembali pada tahun 1951 dan selepas Kampung Lubuk Kawah yang diisytiharkan hitam pada masa darurat 1948 menjadi bersih pada tahun 1957, dia akhirnya kembali ke Kampung Lubuk Kawahnya dan dia menjadi dan memimpin UMNO di Lubuk Kawah pada masa tersebut. Dan ramai juga pemimpin-pemimpin kiri yang masuk hutan, rakan-rakan beliau yang masuk hutan, iaitu seperti Abdul Rahman Makno dan beberapa yang lain memimpin dan terlibat dengan gerakan politik UMNO pada masa itu. Jadi bagi saya, peranan beliau di Dewan Bentera itu bukan hanya semata-mata ingin membawa education terhadap persekitaran, tapi saya percaya ada hubungan dengan gerakan kiri. Sebab kalau kita tengok, Abdullah Rashid Mahdin sendiri mengatakan Haji Cik Man, ngasas Pondok Lubuk Kawah itu telah dihantar ke Kelantan untuk mengagitasi rakyat Kelantan supaya bangkit menentang penjajah Inggeris di Melaya. Jadi saya tentang dia dengan masyarakat, tentang education, saya percaya Cikgu Sin telah dapat memberi gambaran secara jelas terhadap peranan beliau pada masa tersebut. Baik, saya rasa jelaslah apa yang Tuan nyatakan tadi itu dari sudut siapa Yaakob Abdul Rahman sebenarnya dan mengapa sebagai guru besar sekolah rakyat Dewan Betul, beliau telah dinafikan haknya kerana telah dapat dipidu oleh pihak penjajah peranan beliau yang sebenarnya. Jadi seperti mana yang dinyatakan oleh hipotesis yang Tuan telah nyatakan tadilah. Ya. Okay. Jadi daripada perbincangan kita ni Tuan, apa lagi yang kita nak tambah, nak dimasukkan dalam rakaman tentang Yaakob Abdul Rahman ini? Jadi bagi saya, Yaakob Abdul Rahman ni walaupun dia menerima pemikiran progresif nasionalis kiri, tetapi dia juga sebagai orang yang lain yang juga progresis kiri, akhirnya terlibat di dalam perjuangan UMNO selepas darurat tamat lahirnya UMNO. Walaupun ada juga yang meneruskan perjuangan kiri di dalam parti kiri, misalnya parti rakyat yang dipimpin oleh Bestamam dan parti buruh yang dipimpin oleh Sako, tapi ramai juga di kalangan pendukung gerakan kiri atau nasionalis kiri ini yang turut terlibat di dalam UMNO. Misalnya kalau kita baca latar belakang sejarah Gapa Baba, Aisyah Ghani dan ramai lagi tokoh-tokoh kiri akhirnya turut bersama di dalam perjuangan UMNO dalam menuntut kemerdekaan. Jadi mungkin beliau juga di antara orang yang berpegang pada perjuangan nasionalis kiri, akhirnya turut terlibat dan aktif di dalam UMNO dan akhirnya perjuangan beliau disambung oleh anak-anak beliau, termasuklah Ismail Sabri Yaakob lah, yang meneruskan perjuangan bapa saya di dalam UMNO. Itu saya rasa sudah cukup untuk melihat Yaakob secara lebih dekat dan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang kita boleh simpulkan daripada apa
tindakan, perlakuan, usaha dia semasa dia bersekolah dahulu. Walaupun tidak ada penulisan khusus tentang gerakan kirinya di Dewan Beta semasa dia buka sekolah, tapi saya penuh percaya itu salah satu daripada peranan beliau bila beliau memilih kampung halaman ibunya di Dewan Beta dalam usaha menyebarkan pemikiran progresif menentang penjajah di tanah air. Jadi sekian, terima kasih, itu pandangan saya. Baik, itu secara keseluruhannya peranan Yaakob Abdul Rahman ya tuan. Ya. Baik, jadi kita pergi kepada bentuk rakaman yang tuan nak kita present. Kita sudah ada rakaman daripada Haji Hussein dan hari ini secara tak langsung kita merakam apa yang telah tuan nyatakan sebentar tadi. Bukan jadi secara tak langsung, secara langsung. Secara bukan secara langsung, secara langsung. Yeah. Secara langsung. Cumanya kita akan buat apa nama kita akan edit lagi lah nanti. Ya? Ya, kalau ada apa-apa tak jelas, saya rasa sudah cukup jelas. Nyatakan sudah cukup jelas. Tapi setengah tempat itu mungkin ada sensitif bagi orang mendengarnya. Ya. Tapi itu adalah sejarah. Kita tidak boleh berpaling dari sejarah yang benar kerana sejarah itu perlu dirakamkan secara benar. Kalau sejarah itu kita tidak menyatakan secara benar, satu hari kebenaran itu akan bersabda juga. Betul. Sebab memang tidak dapat dinafikan lah kita pejuang-pejuang kita ni yang menentang penjajah adalah dari kumpulan sayap kiri yang benar-benar berjuang untuk menentang penjajah pada waktu dulu. Baik, dari sudut kita nak layout balik rakaman kita ni, tuan melihat dari sudut yang bagaimana kita gabungkan rakaman Encik Hussein bersama-sama dengan rakaman hari ini bersama tuan ataupun bagaimana? Ini saya terserah kepada kepimpinan pihak pelajaran di Kelantan. Saya cuma menyampaikan apa yang perlu sampaikan terhadap kes ini, terhadap perkara ini, dan saya bercakap dari sudut pandangan saya yang juga mungkin berbeza dengan adik-beradik saya yang lain. Mungkin oleh kerana saya seorang kiri, maka saya melihat di sudut kiri saya. Tetapi mungkin adik-beradik saya dia melihat dalam konteks yang lain. Mungkin mereka melihat peranan Yaakob Abdul Rahman khusus untuk education saja. Tetapi oleh kerana saya lebih melebarkan lagi, melihat Yaakob Abdul Rahman daripada beliau anak muda yang membesar di dalam pergerakan politik semasa dan kampungnya dipilih menjadi pusat ideologi kiri, dan dia rakan-rakannya hampir seluruh masuk ke hutan mengangkat senjata. Jadi sudah tentu dia membesar di dalam pemikiran kiri, pemikiran progresif, pemikiran untuk menghalau penjajah. Jadi sebab itu saya melihat di sudut ini, tetapi mungkin adik saya, adik-beradik saya, termasuk adik bungsu saya, mungkin dia melihat hanya di sudut Yaakob Abdul Rahman datang ke Dewan Beta, membuka sekolah, berkhidmat untuk masyarakat, mencelikkan anak-anak di sana tentang apa itu pelajaran yang bermula daripada ABC itu. Jadi mungkin saya berbeza dengan mereka. Tetapi ini pengamatan saya, pengkajian saya, dan saya pun menulis di dalam disertasi master saya menyentuh tentang ini. Ada part ini saya sentuh. Jadi kerana itu saya masih bercakap terhadap apa dalam pemikiran saya terhadap bapa saya Yaakob Abdul Rahman ini. Saya melihat di sudut pandang pemikiran dan ideologi saya yang mungkin berbeza dengan adik bungsu saya yang saya sedia maklum. Dia mungkin dalam angle yang lain, dalam sudut yang lain, tapi saya melihat
dari kacamata saya seorang kiri. Siapa dia? Yaakob Abdul Rahman. Mungkin beliau tidak setuju dengan apa yang saya cakap, yang apa yang saya muntahkan tadi, tetapi itu saya bercakap dari hati nurani saya sebagai seorang anak yang melihat perjuangan bapa saya lebih jauh dalam menyumbangkan kepada masyarakat kecilnya. Bukan hanya di segi education, tetapi di segi kesedaran politik yang dibawa, tetapi tidak ada satu sumber yang jelas dapat membuktikan bahawa beliau tokoh kiri dari kampung Lubuk Kawah datang ke Dewan Beta menjaja idea perjuangan nasionalis kiri dalam usaha menghalau penjajah di negara ini. Jadi mungkin saya berbeza dengan adik-beradik saya, tapi itu adalah pemikiran saya dan mereka tidak bertanggungjawab terhadap apa yang saya suarakan. Saya yang bertanggungjawab terhadap apa yang suarakan tadi. Dari segi kita melihat dari sudut implikasi sekiranya pandangan tuan ini kita kongsi kepada masyarakat ramai, adakah akan membawa kepada implikasi yang kita kata kurang baik kepada kepimpinan masa sekarang? Jadi saya memang melihat ini mungkin timbul masalah. Mungkin musuh-musuh politik beliau mengatakan beliau adalah seorang seorang pada keturunan nasionalis kiri. Jadi keturunan ni tidak boleh menentukan sikap anak. Kalau kita dalam belajar sejarah Islam, Abdul Rahman Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar tu, Abu Bakar kemelah bagus. Abdul Rahman dalam sejarah Islam sangat kotor. Bukan. Muhammad Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar yang bagus. Tapi Abdul Rahman Abu Bakar, kalau kita lihat di segi sejarah Islam, dia seorang lelaki kotor. Jadi, anak tidak menggambarkan bapa, bapa juga tidak boleh menentukan anak. Jadi dalam hal ini, walaupun saya cuba menggolongkan bapa saya di dalam perjuangan nasionalis kiri Melayu, tetapi itu tidak boleh dikaitkan dengan pemimpin ataupun Perdana Menteri yang ada hari ini. Sebab dia dalam jarak waktu yang sangat berbeza. Dan dia jelas, dia menyambung perjuangan bapa saya selepas bapa saya terlibat di dalam UMNO. Adik-beradik saya pun terlibat di dalam UMNO. Hanya saya saja orang kiri. Jadi dia tidak bertanggungjawab terhadap apa yang dibawa oleh bapa saya. Lagipun apa nak dimalukan bahawa perjuangan menentang Inggeris adalah satu perjuangan yang suci. Hanya berbeza golongan kiri dengan cara kiri, golongan kanan cara kanan. Cuma apakah persoalan ini timbul? Apakah perjuangan kiri itu lebih baik daripada perjuangan kanan? Adakah perjuangan kanan itu lebih baik daripada perjuangan kiri? Apakah perjuangan kiri itu kalau dapat apa akan terjadi golongan kanan? Apakah menerus kelangsungan Inggeris? Ini persoalan-persoalan yang lain. Tetapi dalam konteks siapa yang betul, siapa yang salah, tidak diperhitungkan lagi. Apa yang perlu diperhitungkan bahawa direcognize, diterima bahawa kedua-dua ini memainkan peranan penting dalam menuntut kemerdekaan Melaya pada masa tersebut. Jadi musuh-musuh politik Datuk Ismail Sabri tak bolehlah nak menembak beliau kalau bapa beliau membawa perjuangan nasionalis kiri menentang penjajah. Tetapi masa itu, itu cara yang sesuai untuk bangkit menentang penjajah di dalam masa ketika
memerlukan satu gerakan yang keras terhadap penjajah Inggeris pada masa itu. Bagi saya, Ismail tidak perlu bertanggungjawab terhadap apa yang dipikul oleh bapanya, dan bapanya arwah ini pun tidak bertanggungjawab terhadap apa yang saya perjuangkan, sebab masing-masing mempunyai perhitungan yang berbeza. Lagipun jalur yang dibawa oleh Ismail sekarang adalah jalur yang diteruskan oleh Yaakob Abdul Rahman semasa dia memimpin UMNO. Jadi kalau kita tengok sendiri, Tun Razak sendiri adalah seorang yang kiri, seorang sosialis. Kalau saya sempat membuat kajian dan membentangkan pemikiran politik Tun Razak dalam menyambut 50 tahun MARA. Tun Razak seorang sosialis, Tengku sendiri mengatakan sosialis. Dia bentuk layer forum di semasa belajar di London, dan dia sendiri menjadi ahli parti buruh di London, dan beliau dapat menghasilkan dasar ekonomi baru kerana dia dikeliling oleh golongan-golongan kiri, James Puthucheary, Abdullah Majid, Wahab Majid, Dr. Jayakumar, lain-lain. Dan beliau sendiri melahirkan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru itu pun diambil daripada New Economic Policy yang dibuat oleh Lenin di Rusia pada 1920 sehingga 1924. Jadi dalam soal ini, bagi saya, apa saja yang bagus untuk bangsa kita, untuk negara kita, kita ambil dan kita sesuaikan dengan iklim politik negara kita. Itu dalam konteks ini saya rasa tidak boleh dijelaskan kedudukan Datuk Ismail Sabri lah terhadap apa hipotesis yang saya lakukan atau perkatakan tadi tentang Yaakob Abdul Rahman, seorang tokoh kecil di Kampung Dewan Beta yang berjaya membuka atau mengasaskan sekolah di situ. Saya rasa sudah jelas ya peranan Yaakob Abdul Rahman yang Tuan KY sampaikan dari sudut pandangan seorang anak kepada Yaakob Abdul Rahman. Dan insyaAllah pihak kami akan buat penyusunan untuk kita kata lebih editan yang lebih baiklah presentationnya, dan insyaAllah kita akan kirimkan kepada Tuan link untuk ditonton nanti. Terima kasih ya kerana memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara tentang arwah bapa saya Abdul Rahman Yaakob. Yaakob Abdul Rahman, sorry. Baik, terima kasih banyak Tuan atas kerjasama Tuan bersama-sama kita hari ini, dan saya doakan semoga cepat sembuh ya dari COVID. Masih lagi kalau tengok nampak macam sesak nafas ya. Kesan ya, daripada saya COVID. Mengah-mengah lagi sebenarnya. Ya. Masih mengah lagi. Ya. Baik, okay, terima kasih banyak Tuan. Kalau sekiranya ada apa-apa lagi yang Tuan ingin tambah, Tuan boleh maklumlah untuk kita boleh buat satu lagi virtual meet seperti ini. Terima kasih, ya? Sudah cukup. Apa yang perlu pihak Puan dan rakan-rakan di sana edit. Jadi saya bertanggungjawab semua apa yang saya perkatakan. Baik. Okay. Ya, terima kasih banyak Tuan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.